dari pertemuannya dengan Raden Ronggo dan Nanggono. Tumenggung Tagih Susetyo menghela kudanya bukan menuju arah pulang, namun ke sebuah dusun terpencil di lereng pantai selatan, menemui orang tua angkat sekaligus gurunya yang telah menggembleng dan memberikan dasar-dasar ilmu kanuragan. Karena sosok itulah, dia akhirnya bisa lolos menjadi prajurit Mataram. Kepadanyalah Tagih banyak berkeluh kesah selama ini, termasuk ketika dia dituduh menjadi pengkhianat dan bersekongkol dengan Reksopoyo. Sosok itu bernama Ki Buyut Lubrada. Lubrada tentu mengenal Reksopoyo karena sebagai kawan, Tagih pernah mengajak karibnya itu berkunjung ke rumahnya yang sederhana. Muram dan kusut Tagih kembali menceritakan kemalangan yang baru saja diterimanya. Mendapat tugas yang bisa dikatakan setengah menjerumuskannya dalam perkara yang lebih sulit. Lubrada hanya terdiam. Dia ikut larut dalam kebingungan yang dibawa oleh Tagih Susetyo. Beberapa kali sesepuh itu hanya memandang ke ujung pepohonan, berusaha memecahkan kebuntuan agar dirinya bisa membantu Tagih menemukan jalan keluar. Karamu kali ini benar-benar sulit dipecahkan, Tagih. Aku sendiri bingung harus memberimu saran yang bagaimana. Menyusup ke Mangir itu bukanlah perkara mudah. Kekuatan prajurit yang kamu punya sangat terbatas. Berbeda halnya jika tugasmu ini sepenuhnya atas pengetahuan Gusti Panembahan Senopati. Iya, saya terjebak, Ki Buyut. Saya tidak menyangka bahwa Gusti Nanggolo dan Raden Ronggo akan memberi tugas yang demikian. Jika tahu sebelumnya, tentu saya tidak akan datang dalam pertemuan diam-diam itu. Begini, Tagih. Aku tidak tahu apakah apa yang aku katakan ini akan membantu atau tidak. Menurut kabar burung, ada sebuah kelompok yang bermukim di balik lereng selatan ini. Mereka sulit sekali ditemui karena pekerjaan mereka sering membuat marah banyak orang. Di mana-mana, mereka menjadi buruan banyak pihak. Hebatnya, mereka selalu lolos meski telah dalam kepungan yang begitu rapat. Cuma mereka hanya 5 orang. Dan seluruhnya dikenal dengan sebutan Maling Sendang Ringin. Maling Sendang Ringin? Aneh. Saya tidak pernah mendengar apapun tentang mereka, Ki Buyut. Jika sebutannya demikian, itu artinya pekerjaan mereka adalah pencuri dan kemungkinan besar tinggal di dekat sendang yang memiliki pohon beringin. Jika mereka tinggal di balik lereng selatan dan tempat tinggalnya berciri demikian, bukankah sangat mudah untuk menemukan tempatnya, memburu, dan menangkap mereka? Tidak semudah itu, Tagih. Orang banyak bahkan menyebut mereka bukan manusia, namun bangsa siluman. Loh, mengapa demikian? Ada beberapa sendang yang memiliki pohon beringin di balik lereng selatan. Seluruhnya pernah digerebek banyak orang.
Satu yang paling dicurigai adalah yang berada di dekat lembah. Namun sama dengan sendang yang lain, para penggerebek tidak menemukan jejak apapun. Semuanya kosong dan tidak menunjukkan pernah ditinggali manusia. Kerimbunan semak sekitarnya tetap pekat. Tidak ditemukan jalan setapak atau jejak apapun. Ya, memang pernah ada yang berhasil melacak pergerakan sesuatu di sekitar lembah. Namun setelah jauh ditelusuri, ternyata itu adalah lintasan harimau dan babi hutan berukuran besar yang menembus semak belukar. Sejak saat itu, banyak yang menganggap maling sendang ringin bukan manusia, namun siluman. Oh, aneh sekali. Sebagai prajurit, saya harusnya sedikit banyak mendengar tentang mereka. Tapi ini sama sekali tidak. Sepengetahuan saya, sama sekali tidak pernah ada laporan masuk tentang gangguan di lereng selatan. Ya, tentu saja, Taki. Tidak akan ada penduduk yang berani melaporkannya, karena mereka bisa dituduh memberikan laporan palsu. Para penduduk tidak pernah memiliki bukti kuat bahwa pencurian yang terjadi memang dilakukan oleh orang-orang yang dijuluki maling sendang ringin. Malah sebaliknya, bisa-bisa satu desa lah yang diperiksa, disangka malingnya justru tetangga atau kerabat mereka sendiri. Akhirnya mereka memilih tidak melaporkan daripada malah menjadi rumit urusannya. Yang seharusnya mereka pergi ke sawah, ke ladang, ke pasar, malah harus mengikuti pemeriksaan yang kadang cukup panjang dan memakan waktu. Apa mau dikata, penduduk pada akhirnya memilih menekan para korban agar tidak membuat laporan ke tingkat atas, dan para korban terpaksa mengikhlaskan harta bendanya hilang demikian saja. Sebentar Ki Buyut. Bagaimana para penduduk bisa mengetahui bahwa pencurian itu dilakukan oleh maling sendang ringin? Di situ uniknya. Setelah berhasil membawa barang curian, mereka biasanya justru menunjukkan 5 sosoknya pada penduduk yang berjaga. Setelah mereka beramai-ramai diburu, arah lari mereka selalu kebalik lereng selatan ini. Dan jejak terakhirnya selalu mengarah tidak begitu jauh dari sendang-sendang yang memiliki pohon beringin. Singkatnya, julukan maling sendang ringin itu diberikan oleh para penduduk sendiri. Sungguh aneh sekali keberadaan mereka. Pangapunten Ki Buyut, lalu apa hubungannya dengan perkara yang sedang saya hadapi? Gunakan nalarmu, Taki. Jika kamu cerdas, kamu bisa menggunakan mereka tanpa bersusah payah dan menanggung resiko terlampau besar. Kamu bisa bekerja sama dengan mereka, meminta bantuan mereka untuk mencuri pusaka tombak baru kelinting di Mangir. Bagaimana mungkin, Ki? Lawang mereka saja sulit ditemukan. Selain itu, belum ada sesuatu yang pasti bahwa mereka benar-benar manusia. Bagaimana kalau memang siluman seperti yang dikatakan para penduduk? Konyol sekali kamu, Taki. Mana mungkin siluman doyan Mas Picis Rojo Brono? Tentu mereka jelas-jelas manusia. Bagaimana mereka bisa ditemukan? Justru itu tantangan dan kerja kerasmu. Semua hasil yang baik tidak mungkin diusahakan dengan cara yang mudah. Aku pernah menduga bahwa tujuan mereka sengaja menunjukkan diri dan mengarahkan penduduk ke sendang-sendang yang memiliki pohon beringin, bukan sekedar untuk mendapat julukan, tapi sekaligus mengirim pertanda pada siapapun juga yang membutuhkan jasa mereka. Siapa saja yang ingin bekerja sama, hendaknya mencari mereka di sendang-sendang berpohon beringin itu. Artinya, jika cermat mengamati, akan banyak petunjuk yang bisa mengarahkan orang-orang sepertimu bertemu dengan mereka.
Sejenak Tumenggung Tageh Susetyo berpikir dan menimbang. Berganti-ganti wajah Reksoboyo, Raden Ronggo, dan anak istrinya melintas di balik kepalanya. Dia memang sedang tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, saran Ki Puyut Lubrada harus dicobanya. Berhasil atau tidak, itu urusan belakangan. Apakah pemikiran itu tidak terlalu berlebihan, Ki Puyut? Terus terang saja, aku tidak memiliki jalan keluar lain, Take. Hanya ini yang bisa aku sampaikan kepadamu. Siapa tahu kamu tertarik dan itu bisa menyelamatkanmu dari masalah besar di kemudian hari. Baiklah, Ki Puyut. Sepertinya saya perlu mencoba. Mohon tunjukkan jalan ke arah balik lereng yang terdekat. Siapa tahu, memang maling sendang ringinlah yang bisa membantu saya secepatnya keluar dari masalah. Iya, Take. Tapi jangan sekarang. Hari masih padang jinglang. Nanti malam sajalah kamu berangkat. Jika masih terang seperti ini, kamu bisa dituduh bagian dari para maling itu oleh para penduduk yang melihatmu. Bisa-bisa kamu dikeropyok dan malah jadi tidak karu-karuan semuanya. Berangkatlah saat gelap dan tinggalkan kudamu di sini. Jalan kaki sajalah. Nanti aku akan mengantarmu ke batas dusun dan memberimu petunjuk harus berjalan ke arah mana dan di mana saja letak sendang-sendang yang berpohon beringin di balik lereng selatan. Istirahatlah dulu. Pembantuku tadi sempat memanen beberapa tandan pisang di kebun belakang, juga menanak nasi dan lauk pauk yang cukup untuk kita santap berdua. Jika demikian, saya manut saja, Ki Puyut. Kebetulan, saya memang cukup lapar karena sejak pagi belum makan. Matahari baru saja lepas dari singgasananya ketika Ki Patal dan Empu Cemoro berkuda dengan santai menuju Padepokan Rojo Niten. Sepanjang perjalanan, keduanya mengobrol kesana kemari, membicarakan banyak hal. Tak terasa, hawa laut dan deburan ombak mulai terdengar di kejauhan, menandakan bahwa letak Padepokan Rojo Niten sudah tidak begitu jauh lagi. Setelah melewati beberapa belokan, wungwungan Padepokan mulai terlihat sehingga keduanya mulai memacu sedikit lebih cepat. Keduanya disambut dengan baik oleh Ki Ajar Rojo Niten yang kebetulan sedang memberi makan sejumlah binatang peliharaannya. Mereka kemudian diajak ke sebuah gubuk kecil terbuka di mana biasanya Ki Ajar sering menerima tamu atau sekedar menghirup udara segar. Sepi sekali Padepokan Panjenengan, Ki. Saat-saat seperti ini, biasanya para cantik berada di sawah dan ladang Padepokan Empu. Mereka di sana hingga petang, untuk kemudian beristirahat, dan setelahnya
mendapat pengajaran dari saya hingga malam. Oh, pantas saja hanya bertemu satu cantri di depan. Dia yang membantu menambatkan kuda-kuda kami berdua. Benar, Ki. Di pintu depan memang selalu ada satu cantri yang bertugas menerima tamu bergantian, meski yang lain menjalani kegiatan. Nyuwun sewu. Melihat Ki Patal di sini bersama Empu, sepertinya saya sudah mengetahui maksud kedatangan panjenengan berdua kali ini. Ya, terima kasih sekali jika Ki Ajar sudah memahaminya. Mewakili pesan yang dibawa Ki Patal, Mangir saat ini benar-benar membutuhkan keberadaan Ki Ajar di sana. Sepeninggal Demang Sedayu, Ki Ageng banyak sekali merangkap pekerjaan. Tentunya, jika Ki Ajar berkenan membantu, pekerjaan Ki Ageng yang selama ini dibaktikan untuk rakyat akan menjadi lebih ringan. Kesejahteraan bagi rakyat makin meningkat. Gemari Pahlo Cinawi tercapai seperti yang diharapkan siapapun juga. Berkali-kali saya katakan, saya ini bisa apa toh Empu? Saya ini hanya bisa mengajar para cantri, tidak memahami bagaimana cara menata negara. Saya takut keterlibatan saya malah menyusahkan rakyat dan Ki Ageng justru kena getahnya. Jangan selalu merendah seperti itu, Toki. Saya tahu, panjenengan pasti punya alasan lain yang lebih kuat sehingga berkali-kali menolak tawaran Ki Ageng. Alasan apa lagi yang perlu saya sembunyikan, Tok Empu? Ya, mungkin saja ada hal-hal yang mengganjal di hati panjenengan dan tidak mampu diungkapkan. Sebagai orang tua, siapa tahu saya menjadi pendengar yang baik. Apalagi jika saya bisa membantu panjenengan menyampaikannya pada Ki Ageng. Beliau menjadi tidak perlu lagi mengirim utusan kemari setelah mengetahui isi hati panjenengan. Menjadi pengageng itu sulit, Empu. Karena itu saya justru salut pada kakak sepupu saya Ki Ageng Mangir yang dengan baik bisa melakukannya hingga dicintai rakyat sedemikian rupa. Di sisi lain, menjadi penguasa akan membuat kita terikat pada banyak hal yang bersifat keduniawian. Terikat pada banyak cinta. Cinta kepada rakyat, cinta pada tanah yang membesarkan dan nantinya mengubur kita, serta masih banyak lagi. Ketika kita sudah mengalami rasa cinta, maka kita akan marah ketika apa yang kita cintai diambil oleh sesama. Kita akan mempertahankannya agar itu tetap menjadi milik kita dengan berbagai cara. Maka di sanalah gesekan terjadi. Kadang, darah dan nyawa seperti tidak ada harganya, ditumpahkan atas banyak alasan. Atas nama kehormatan, atas nama tanah kelahiran, atas nama jiwa yang merdeka, dan lain sebagainya. Disitulah hati kecil saya sering terusik, Empu. Rakyat dan prajurit sering menjadi korbannya. Saya menjauhi kekuasaan karena tidak ingin hati kecil saya terganggu diantaranya oleh hal-hal seperti itu. Saya memilih menjadi pertapa dan menjadi guru saja seperti sekarang ini, berada di luar kekuasaan. Meski demikian, saya tidak pernah melarang cantri-cantri saya jika mereka kedepannya akan berada di dalam lingkaran kekuasaan. Nyuwun pangapunten, saya mohon izin untuk berbicara, Ki Ajar. Empu, monggo Ki Patal, bebas saja. Jangan sungkan jika tidak setuju dengan pendapat saya. Baik, Ki Ajar. Begini. Sebagai manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tentunya kita akan saling membutuhkan. Cantri membutuhkan Ki Ajar sebagai guru. Sebaliknya, Ki Ajar membutuhkan cantri
agar apa yang Ki Ajar peroleh kembali mengalir seperti air. Demikian juga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cantrik butuh cangkul tajam untuk menggarap sawah ladang padepokan. Jika cangkul rusak, mereka akan pergi ke pasar untuk membeli cangkul baru pada penjual. Jika sang penjual itu hanya satu-satunya dan tidak lagi berjualan karena sakit, sang cantrik akan kebingungan karena dia akan kesulitan mencangkul. Sang penjual cangkul butuh obat. Karena itu dia membutuhkan tabib. Demikian seterusnya saling berkaitan hingga tingkat yang lebih tinggi dan lebih rumit. Negara membutuhkan rakyat dan rakyat membutuhkan negara. Bahkan negara itu sendiri masih membutuhkan negara lain karena tidak semua yang dibutuhkannya ada di wilayah kekuasaannya. Sebagai rakyat suatu negara, kita tidak bisa menghindar dari hubungan yang saling kait-mengkait seperti ini. Apa mungkin kita bisa acuh jika negara yang telah memberi ketenangan hidup mendapat ancaman dari wilayah lain? Apa mungkin kita tega membiarkan pemimpin kita kedungsal-dungsal sendirian, tidak ada yang membantu? Sementara apa yang beliau kerjakan sesungguhnya tulus untuk kebaikan kita semua. Ajar Rojoniten menghela nafasnya dalam-dalam. Untuk waktu yang cukup lama, dia hanya diam, membiarkan Empu Cemoro dan Ki Patal tenggelam dalam setumpuk pertanyaan atas sikap Ki Ajar yang demikian. Patal tidak enak hati, khawatir apa yang dikatakannya baru saja terkesan menggurui dan bahkan membuat Ki Ajar menjadi lebih keras menolak pesan yang dititipkan kepadanya. Malam telah mencapai puncaknya ketika Tumenggung Takih Susetyo menemukan letak sendang dengan pohon beringin untuk ketiga kalinya. Belarak yang dibawanya sudah benar-benar habis dimakan api. Kini dia hanya bisa mengandalkan cahaya bulan yang menembus pepohonan. Beruntung, sebagai prajurit dari kesatuan istimewa, matanya sudah cukup terlatih bergerak di kegelapan. Masih seperti tempat-tempat sebelumnya, sendang yang didatangi kali ini tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Hanya saja, sebelum nekat menuju tempat tersebut, sekelebat sempat dilihatnya sosok hitam tinggi besar dengan mata merah mencorong mengemati dari balik pohon beringin. Angin membawa baunya yang mirip singkong gosong namun sangat menyengat hidung. Karena itulah, keris leluhur Takih tidak lepas dari genggaman tangannya. Sayangnya, ketika mendekat, bayangan itu tidak ada lagi. Bau menyengat berubah menjadi bau air sendang yang sekar. Setelah lelah mengelilingi sendang untuk mencari-cari petunjuk, Takih beristirahat. Tidak ada tanda.
tanda-tanda apapun. Di sendang sebelah mana sebenarnya orang-orang yang dimaksud Ki Buyut Lu berada? Jangan-jangan apa yang beliau dengar hanya kabar tidak jelas, namun dipercaya begitu saja olehnya. Padahal, jika maling sendang ringin benar-benar ada, setidaknya separuh tugasku terbantu tanpa harus ngosa asik mangir bersama pasukanku yang jumlahnya tidak seberapa itu. Sial benar nasibku belakangan ini. Semua gara-gara Reksu Boyo si brengsek itu, aku jadi terseret kemana-mana. Kalau suatu saat bertemu, benar-benar akan kupecahkan kepalanya. Masih ada 4 sendang lagi yang harus kutuju. Tapi aku sudah lelah sekali berjalan kaki ke sana kemari di antara jurang. Aduh, kenapa aku malah jadi mengantuk begini? Padahal siang tadi aku sudah merasa cukup tidur di rumah Ki Buyut Lu berada. Mengantuk sekali. Kenapa mataku makin lama makin terasa berat begini? Taki mulai menyandarkan kepalanya ke bebatuan. Meski telah dikerjap-kerjapkan berkali-kali, mata Taki semakin lama semakin layu. Pelan-pelan, semua mulai nampak samar-samar. Kesadarannya mulai timbul tenggelam. Masih sempat kembali diciumnya bau singkong gosong bercampur hawa busuk menyengat di sekitarnya. Kali ini terasa begitu dekat. Takih berusaha mengamati gelap, tapi matanya tak mampu terbuka lagi. Berkali-kali diraihnya keris yang diletakkan hanya sejengkal dari tubuhnya, tapi terasa susah sekali. Tangannya terasa kaku, sendi-sendi tubuhnya menegang. Ketika sesosok bayangan hitam tinggi besar dengan mata mencorong muncul dari balik pepohonan, Taki sudah sama sekali tidak ingat apa-apa lagi.